pimpinan dari Departemen PU bahwa peningkatan ekonomi di Indonesia sudah jadi nomor 2. Tapi kita jangan lupa juga Aceh dan Indonesia adalah masalah korupsi nomor berapa. Jadi kita harus bandingkan itu. Makanya seperti visi dan misi kami semua, dari semenjak awal sampai dengan sekarang, kita berniat dan berikhtiar supaya kita menjadikan Aceh ini bebas daripada korupsi. Insya Allah dengan berkat kerjasama kita semua, bukan hanya di provinsi, bukan hanya di tingkat kepala pemerintahan di Aceh sana, tapi juga tingkat dua. Saya ingin dan berharap sekali supaya kita sama-sama untuk menjaga ini, supaya kita Aceh ini insya Allah akan bebas.